Halo kaula muda, selamat datang di Prambors What's On. Kali ini gue bakal kenalin nih sama kaula muda beberapa pemain hebat dan tampan tim nasional Indonesia yang sudah berkarir di Eropa. Yang pertama ada Egy Maulana Fikri dari FK Senica, klub Liga Kasta tertinggi di Slovakia. Egy Maulana Fikri resmi bergabung bersama klub asal Slovakia, FK Senica, pada Agustus 2021 dengan kontrak 2 tahun hingga Juni 2023. Karir Egy di Eropa berlanjut di klub penghuni level teratas kompetisi Liga Slovakia. Sebelumnya pemain timnas Indonesia itu bergabung dengan kesebelasan Lechia Gendas asal Polandia sejak 2018 hingga pertengahan 2021. Nah, yang kedua kita punya Witan Sulaiman dari FK Senica. Witan bergabung dengan FK Senica pada Januari 2022 dengan status sebagai pemain pinjaman dari Lechia Gendas, klub di mana Egy juga pernah merintis karirnya di lapangan hijau. Kontraknya ini berakhir pada Juni 2022. Duet Witan dan Egy menjadi andalan pelatih FK Senica Ricardo Cheu, di mana keduanya sering dijadikan pemain starter, Witan berada di posisi sayap kiri dan Egy berada di posisi sayap kanan. Nomor 3, kita punya Alkan Begert Ipswich Town U23, klub Liga Kasta kedua Inggris. Kali ini adalah naturalisasi yang mungkin namanya udah sering didengar sejak Piala AFF 2020 kemarin. Back dengan tinggi 194 cm, pria bernama Alkan Begert ini merupakan pemain klub Ipswich Town yang berada di Liga AFL, Liga Kasta kedua di Inggris. Ia bergabung dengan tim U23 pada Juli 2021 dan kontraknya berakhir pada Juni 2023. Selama di Ipswich U23, ia sering menggunakan ban kapten loh. Wow, idaman sekali kan yang satu ini? Last but not least, di nomor 4 kita punya Ronald Regan Sedmot dari FK Bora Kozarska Dubica, klub divisi kedua Liga Bosnia. Bagi Ronald Sedmot, ini bukan kali pertama keduanya membela klub Bosnia. Sebelumnya, Ronald Sedmot sempat memperkuat klub Bosnia lainnya, yaitu FK Kozara Gradiska. Sebelum melalang buana ke Bosnia, pemain kelahiran 26 April 1994 itu juga pernah meniti karir profesional di klub Indonesia. Klub-klub Indonesia yang pernah diperkuat oleh Ronald Sedmot antara lain adalah Persidafon Davonsoro, Persiram Raja Ampat, dan Mitra Kukar. Wah, emang keren ya. Timnas kita tuh udah banyak loh dilirik oleh pihak luar. Makanya nih, kaula muda, kita harus turut bangga dan mendukung atlet-atlet kita. Jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya.